Kembali lagi bersama gue, si Miau Awu. Yuk, langsung saja teman-teman, kita akan melanjutkan untuk bermain game Thief Simulator kedua. Dan seperti yang kalian lihat di episode sebelumnya, kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik dan benar dan mengambil semua skill point dan juga barang-barang untuk membantu kita dalam memaling. Dan masih ada satu quest lagi teman-teman yang tersisa, yaitu pergi ke sebuah bank dan kita bisa mencuri di bank tersebut. Seperti apakah pencurian di bank oleh Miau Auk teman-teman di dalam game Thief Simulator kedua yang satu ini? Yuk, langsung saja teman-teman, kita akan mainin. By the way, Thief Simulator kedua ini ada updatean yang cukup besar ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian lihat, ada beberapa dekorasi-dekorasi yang berhubungan dengan Halloween. Karena sebentar lagi bakal Halloween dan bakal banyak game-game horror yang akan muncul. Dan kemungkinan besar Miau Auk akan mengganti menjadi game horror. Wadadidaw. Yuk, langsung saja teman-teman, kita akan coba masuk terlebih dahulu. Apalagi yang berubah ya? Nih guys, skill pointnya juga penataannya berbeda ya. Biasanya kita harus scroll ke bawah, sekarang sudah terpampang semuanya di sini. Dan semua skill sudah gue ambil guys ya. Oh iya, by the way, gue harus jual-jualan terlebih dahulu. Oh no, ya udah gak apa-apa, kita jual-jualan aja nih guys. Kosongin terlebih dahulu untuk backpack gue. Ini bisa dijual gak? Ya, sudahlah, nanti saja ya teman-teman. Yuk, mari kita akan coba untuk mengambil misi pergi ke bank. Tetapi sebelum itu, gua akan coba untuk ini dia. Claim reward. Nice. Oh ya, by the way teman-teman, ini bisa di-refresh-refresh ya. Back. Oh, udah nggak bisa sekarang. Oh no. Udah nggak bisa sekarang teman-teman. Kemarin ini ke-refresh mulu, sekarang udah nggak ke-refresh. Oh no, gamenya udah tahu teman-teman, Miau Auk bisa nge-refresh ini, sekarang tidak bisa lagi. Ya sudahlah, tidak apa-apa ya teman-teman. Yuk, mari coba kita pergi ke Central Bank. Dan seperti yang kalian lihat juga ya teman-teman, ada satu map baru yaitu Devil Lair. Yang dimana kita bisa masuk ke dalam sana, dan di sana bakal ada kejutan-kejutan horror. Nanti aja kali ya teman-teman kita maininnya untuk update-an yang satu ini. Tetapi untuk sekarang, yuk langsung saja kita akan pergi ke sebuah bank. Seperti apakah aksinya Miau Auk? Apakah kita akan berhasil teman-teman untuk maling di bank ini? Dan gue lupa untuk membaca apa saja yang harus kita butuhkan di sini. Oh no, my friend. Oh ini dia, mobil gue ya. Mobil gue ganti. Ini bukannya Range Rover. Keren banget mobilnya pakai Range Rover guys. Wow. Mantap. Oke, saya mendeteksi ada satu bodyguard yang masuk. Ini untuk masuk ke bagian depan ya. Coba gue cek terlebih dahulu ya teman-teman. Itu juga ada tempat untuk kita masuk. Oke, karena gue tadi gak sempet baca teman-teman, kita baca sekarang aja ya. Security panel to the main door is in the guard booth. Mungkin aja di sini ya. Mungkin. Oh iya ya, tuh. Nah, betul sekali. Habis itu electric fuse box which control exterior camera di side of the building. Jadi ada di bagian samping bangunan ini. Oke. Security planning. Security panel managing interior camera upstairs in the room. Jadi di bagian atas. Security panel controlling the vault door and downstairs. Oke. Itu di mana? Security panel controlling all laser, alarm and ground floor. Guard might be random search. Terus there is a secret entrance. Ada secret entrance juga teman-teman. Kira-kira ada di manakah secret entrance tersebut? Aku mau dong secret entrance-nya. Di mana guys secret entrance-nya? Tuh. Penjaganya ada 3. Total orang yang ada di sini ada 5. Mamma mia lezatos. Mana itu secret entrance? Aku mau dong secret entrance. Tidak bisa ya guys, benar-benar harus lewat depan ini. Gawat. Iya, nggak ada guys. Mana secret entrance-nya? PHP nih. Gamenya PHP guys. Ada tanda sekop ya. Ada tanda sekop guys. Oh, mungkin aja secret entrance-nya di dalam sekop tersebut. Di dalam. Oke. Gue lupa untuk coba ngecek dulu ya teman-teman. Tiba-tiba saja ada 2 orang yang masuk. Mamma mia lezatos. Aku buka dulu. Mantap. Buka ini dulu. Biarkan pintunya terbuka saja ya teman-teman.
Gak ada ya? Ah, di dalam semuanya tempat untuk kita gali-galiannya ya guys. Ya udahlah, yuk mari kita mulai terlebih dahulu untuk masuk. Dan gua akan coba pergi ke security booth terlebih dahulu ya, yang ada di sebelah kanan itu tuh. Let's go, my friend. Oke, nice. Aku bisa kesini. Tetapi bagaimanakah caranya aku masuk ke dalam sana? Sepertinya harus melewati beberapa tahap ya teman-teman. Termasuk itu tuh. Aduh, gua harus matiin dulu nih supaya lebih gampang ya. Mantap. Sip, udah guys. Sabar. Gua masuk ke dalam sini terlebih dahulu. Aduh, ada kamera lagi. Nyebelin banget kameranya. Banyak banget dah guys. Mana kameranya ini gak gerak lagi? Kena kamera gua guys. Oh no, buset, langsung bintang 3. Pulang bro, gak bisa pulang. Gak bisa, wah langsung ditembak begitu saja teman-temanku sekalian ya. Load save terlebih dahulu. Gua bilang tadi kameranya tidak bergerak, tiba-tiba saja bergerak guys. Nyebelin. Oke, aku akan cepat-cepat ya teman-teman untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Oke, ada yang masuk. Loh. Mereka langsung tahu. Oke, aku akan langsung sembunyi di sini. Bakal ketahuan kah? Tuh, nggak ketahuan guys. Oke, nice lah kalau begitu. Sebentar ya, sekalian gue ke toilet teman-teman sambil menunggu pak polisinya pergi terlebih dahulu. Sabar guys. Oke teman-teman, mereka sudah tidak ada. Sekarang gue akan coba lanjut. Oh iya, kamera dulu. Matiin dulu teman-teman kamera yang ada di sini. Mantap. Dan ada satu lagi yang ada di sini teman-teman. Ini nih yang buat gue ketahuan. Kameranya imun. Oh no, how? Bagaimana caranya kameranya imun? Oke, sabar ya. Kameranya akan jalan-jalan nih teman-teman. Sebentar lagi juga ada beberapa orang yang akan datang. Yuk, bisa. Nice. Bisa nggak gue cepet nih? Mantap. Bisa nggak? Buka. Bisa nggak nih? Ih, tipis banget itu guys. Nyebelin. Gua harus cepat soalnya. Oke, ada laptop. Aduh, ini murah. 2 kilo lagi guys. Oh no, nanti dulu deh. Pasti banyak barang di depan sana. Merah, biru. Oke, sip. Sudah selesai ya, teman-teman. Hampir aja. Miaok ceroboh sekali kamu. Oke, sekarang gua akan masuk ke sini. Ketahuan lagi miau auk. Aduh. Ayo cepat. No. Tipis banget tadi ketahuan sama kamera, guys. Tapi enggak apa-apa. Yang penting gua hampir aja gua udah berhasil untuk menonaktifkan security di main door ya. Ini stage terakhir masalahnya, guys. Kita harus benar-benar mantap wadadidau. Dan kita disuruh untuk mencuri 350K. Ya udah, gue skip dulu ya teman-teman, sebentar. Oke guys, harusnya pak polisinya udah jauh ya. Tuh dia lagi pergi ke arah mobil. Kalau misalnya kalian bisa lihat di map. Sekarang yuk, mari kita coba sneaky-sneaky untuk masuk. Gamenya belum mulai teman-teman. Oh no, banyak sekali penjaganya di sini. Gue coba ke kiri sini terlebih dahulu kali ya. Ini ada sesuatu yang bisa kita gali nih. Mana tuh yang bisa kita gali guys? Di depan sini. Ah, itu dia. Mari coba gali terlebih dahulu. Dapat apa? Proyektor. Yang itu bakal bisa ngeliat gua gak ya? Wah, takutnya dia bisa ngeliat gua lagi guys. Ngendap-ngendap. Aku adalah pohon. Lagian dia ngapain di situ dah? Ini ngapain di situ dah teman-teman? Wah, ini nggak bisa gue buka. Oh, ada. Oh no. Hampir aja. Ayo buka, mana? Aduh, ada satu penjaga di luar ya, guys. Gue harus hati-hati. Yuk, tutup lagi.
Okay, masih bisa dari sini. Nah, electric fuse ya. Electric fuse, mantep. Ini bisa nggak ya? Wah, gawat banget. Gue matiin yang di sini atau gimana nih, guys? Tar. Oke. Nggak ada yang denger kan? Oh, mati. Mati untuk 60 detik. 60 detik doang, ya ampun. Cangkul-cangkul lagi. Astaga, monitor ngapain taruh di situ? Ini secret entrance-nya di mana dah? Gua nggak nemu nih, guys, secret entrance-nya. Gua bisa ngapain juga ini, guys? Oh no, kamera sih boleh mati, tapi apa yang harus gua lakukan ini? Oh, tidak bisa, teman-teman. Aku tidak tahu harus ngapain ini. Harusnya tadi ada. No. Loh, dia nge-stuck ya di situ ya? Oh iya, dia nge-stuck, teman-teman. No. No. Jangan lihat gue ya. Sabar, teman-teman. Aduh. Kok gue tegang banget ya? Episode kali ini kayak berat. Oke. Semoga aja dia tidak melihat gua. Aku adalah semak-semak. CCTV-nya pas banget tuh nyala. Kurang. Ke sebelah kanan kurang ya, teman-teman. Gua nggak bisa ke depan karena ada satu orang yang menjaga tuh. Kayaknya dia ngebug deh. Ya kayaknya dia ngebug. Tapi ya udahlah, ada sisi positifnya ya, dia ngebug di situ, teman-teman. Aku bisa masuk ke dalam. Sini. Nice. Aduh. Itu bisa ku gali tuh. Mana tuh yang bisa digali? Mana yang bisa digali? Loh. Oh, itu dia. Nice. Dapat game station. Ah, ini mah tas gua bakal penuh. Oh no. Oke, aman. Kelihatan kepala doang ya. Aman guys. Oh no, disuruh ngapain lagi gua, guys? Itu ada ventilasi, tapi ada orang nih di sebelah sini persis nih. Ada lagi nggak yang bisa gua lakukan? Katanya ada secret entrance. Boong nih, guys, nggak ada secret entrance-nya di sini. Oh, aku tidak bisa kemana-mana. Ya, gua harus menunggu ini orang pergi dong. Dia sampai 14.00 lagi. Kesana 15.00. Aduh. Oke, kalau begitu gua harus menunggu ya, teman-teman. Coto mateku udah saya. Oke, akhirnya dia sudah pergi, tetapi CCTV yang ada di sini terus memantau. Gimana kalau misalnya kita matiin aja nih CCTV ya? Bandel banget nih CCTV. Immune. CCTV-nya immune, guys. Ayo cepet. Aduh, pakai ketahuan segala. Astaga, gue harus sembunyi di mana dong ini? Oke, gue sembunyi di sini aja terlebih dahulu ya. Sabar guys. Kita cari tahu terlebih dahulu. Security panel. Oh, di dalam sini juga ada nih, guys. Oke. Sabar ya. Ini banyak orang yang mau mencari gue nih. Aduh, dijaga dari sini lagi. Mana pak polisinya? Gue lagi menunggu nih, guys, pak polisi ya. Nggak bakal tahu kan mereka? Oke. Aman kok. Aman guys. Untung aja tempat ini gede. Oke, aman. Pak polisinya ternyata nggak masuk ke dalam sini. Dia cuma di luar doang. Untunglah. Oke, elektronik. Ada dua merah nih. Sip, sama biru satu. Mantap. Kita buka ini dulu ya, sambil menunggu pak polisinya pergi.
67. Nice. Lama banget tuh kalian lihat tuh, polisinya baru pergi. Padahal gue udah naikin skill point gue tuh. Mantap. Satu lagi yuk, satu lagi. Nice. Mantap sekali. Oke. Tempat ini udah kelar ya. Gua harus nyari yang security. Ini kamera atau apa sih? Ini kamera atau apa nih, guys? Oh iya, itu kamera. Dari mana kameranya tapi? Oke, 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 oke. Oh bukan, ini mah yang di depan. Aduh, mau kemana dia? Oh no, oh no, ketahuan dong gua. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nice, 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 nice. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gua lakuin seperti itu aja dulu ya. Aduh, backpack gue udah mau penuh lagi. Gue harus kemana nih? Tujuan utama gue disuruh ngapain ini, guys? Masuk-masuk sini dulu aja lah ya. Oh iya, kan gue bisa panggil associate gue ya? Kenapa gue gak panggil? Betul juga. Oke. Ada komputer sih. Tapi backpack gue penuh. I'm disappointed. Ini juga penuh. Nice, 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 nice. Biru. Ijo, merah, mantap. Itu tadi nge-diffuse apa tuh, guys? Kaget gua. Ternyata teman saya sudah sampai ya. Nggak bisa nih, guys, kita habisin dulu nih. Oke, sabar, sabar. Gua harus disable kameranya dulu nih. Oh, itu mati kameranya. Oh, kameranya mati, guys. Mantep. Duh. Nggak bisa. Banyak banget itemnya, tapi backpack gua nggak cukup. Oh iya, bagus banget ini. Kameranya udah pada mati ya, teman-teman. Mantep, 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 mantep. Accounting. Cek dulu, cek dulu. Oh no, mau kemana dia? Oh no, guys, 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 gue gak bisa sembunyi dong ini. Oh, untung aja. Tutup dulu deh, bahaya. Oke, aman, 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 aman. Ada keyboard, ada segala macam barang di sini. Gue cuma pengen mencari yang namanya kunci gitu loh. Ada gak sih kunci? Gak ada, guys. Monitor doang yang bisa gue ambil. Aduh, ada orang yang jaga di sini. Pas banget gue lagi ada di sini. Gue berarti tinggal ke bawah dong. Loot-lootannya mana ya? Yang berharga. Gak kelihatan lagi. Gue tinggal nunggu dia pergi dulu, guys. Dia jaga di sini 2 jam lagi. Ya udah, tunggu bentar ya. Apakah dia udah langsung pergi? I don't know. Oh iya, 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 dia pergi, guys, dia pergi. Gue pengen ke seberang dulu ya. Pokoknya kita jelajahin terlebih dahulu lantai 2 ini baru dah. Gue nanti coba ke bawah ya. Untuk sekarang di sini dulu. Get away from me. Get away from me. Aku deg-degan. Tidak, ibu.
Mana temen gue? Ini dia. Temen gue bisa lockpick, heavy carry, mark. Oke. Send away associate leave. Oh ini dia suruh pergi ya. 30 detik lagi. Bentar guys. Aduh, doain ya Miao Ok berhasil ya teman-teman. Udah ketahuan berkali-kali nih Pak Polisi. Coba kita masih bisa ngakalin Pak Polisinya, nggak nyari satu bank soalnya ya. Dia cuma nyari di tempat kita, ketahuan aja. Dan gua harus bener-bener lebih hati-hati. 50. Oke. Dia mau kemana nih guys? Dia mau kemana? Dia langsung turun kah? Emang di situ ada tangga? Gua mau ngecek dulu. Ayo dong. Oke, dia pergi kok. Dia pergi ke tangga situ ya. Apa enggak usah ya? Kita langsung coba ke bawah aja deh, guys. Gue juga coba langsung ke bawah. Pintu tuh ke bawah mana sih? Wah, kaget gue. Pintu buat ke bawah mana sih? Oh, itu dia. Oke, bisa guys. Jadi kalau emang kita mau masuk sini ke lantai 2 dulu, matiin kamera. Setelah kameranya mati baru kita bisa masuk ke sini nih. Oke, mantep. Ini bisa banget kita ambil-ambilin ya guys. Tetapi ini yang harus gue lakukan. Tunggu dulu, ada orang yang bakal kesini kah? Ada sih. Tapi kayaknya masih lama ya teman-teman. Kuning, biru. Dah. Oh, gue takut ini nih. Oh no. Gue sembunyi di mana kalau dia kesini guys? Dia kesini beneran. Sembunyi di sini gue. Gimana nih guys? Gue bakal ketahuan ini mah. Ini sampai jam 1 lagi. Oh no. Semoga aja gak ketahuan ya. Itu ada satu orang tuh yang datang tuh. Kita main ninja aja ya. Main ninja. Pergi dong. Oh dia cuma di desk aja guys. Satu jam terus pergi. Yang ini nih. Oh. Kenapa tuh? Oh ketahuan. Break in ya. Gak apa-apa. Selama kita masih ada di sini dan tidak ketahuan guys, kita masih aman ya. Harusnya. Gue minta tolong dia deh. Gak bisa ya? Lu bisa, nanti aja. Kalau bintangnya udah 2. Ini gue tegang banget. Pak polisinya gak mungkin ke bawah sih teman-teman. Ting, ayo dong. Remove one star. Oh, bentar, nanti katanya. Oh. Oh no. Kalau ada 2 begini gawat ini guys. Oke, enggak kok. Oh no. Could he be, God damn it? Oh. Kenapa gue tegang banget? Aduh. Duduk pun tak nyenyak ini. Tuh kan, sesuai yang gue bilang guys. Mereka mencari di bagian atas. Bukan di bagian bawah. Aduh. Pak, udah pak. Pak udah pak, keluar pak dari sini pak. Ngapain masih di sini pak? Kasihanilah aku pak. Hampir. Bro, gimana nih bro? Aku pun tak tahu. Aku cuma mau masuk doang ke dalam situ. Iya sama. Di dalam sana kan banyak barang-barang berharga.
Tapi ini kamu lihat, di depan ada orang. Cuma kamu yang bisa lihat. Oke, baik-baik teman-teman, sabar ya. Untung aja gue pilihnya yang di sini ya. Kalau gue pilih yang di sini tuh sempit banget tuh untuk ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri. Dia sampai jam berapa guys di sini? Sampai jam 2 ya? Oh no. Jam 1, jam 2. Ih. Bener guys. Tunggu dia pulang nih baru gue bisa ngerampok lagi. Sorry ya teman-teman. Malah lama banget. Gue skip dulu deh. Mumpung pak polisinya juga nggak ada. Jadi ini akan gue lakukan selama 2 jam, 3 jam ke depan. Jamnya in-game ya. Jam in-game. Sebentar. Oke, guys. Ternyata baru jam 1 dia udah pergi. Oh. Jam 1 dia udah pergi, guys. Ada yang mau gantiin dia kah? Oh, enggak. Oke. Vault-nya terbuka lebar. Tahu gitu gue langsung masuk vault aja ya. Dapat gold bar begitu banyak dan jumlahnya tadi $350,000. Kalian bayangin itu guys, $350,000 berarti berapa? Kalau dirupain rupiahin berapa ya guys? 6 miliar, kayaknya 6 miliar deh. Yaudah, berarti gue pulang dong. Ya, pulang. Sekarang kita disuruh pulang guys. Oh, cuma begini doang. Ternyata gue bisa to the point ke jalan ceritanya. Oh, cukup gampang sih sebenarnya kalau kalian udah tahu objektifnya ya, teman-teman. Oke. Sip, udah deh, kelar gua. Jadi kalian cuma tinggal cukup pergi ke sini, naik ke atas ke lantai 2, matiin kamera, terus kalian turun. Kelar deh. Ambil sambil mati-matiin semuanya. Dan nice banget. Gua lari dikit ya. Oke. Oh no. Kameranya nyala lagi ya? Itu kameranya nyala lagi atau gimana tuh? Ini nyebelin banget nih, ngebug dia, guys. Bisa gua matiin enggak sih? Oh, kesempatan gua. Gak perlu dimatiin. Let's go! Pulang! Pulangnya lewat sini? Enggak! Lewat sini? Yes, of course! Tamat! Let's go, teman-temanku sekalian! Untuk kerampok bang, tamat sudah! Halo! Send them the gold via Black Bay. I want my share too, brother. We'll meet soon, and we have to celebrate this. Oke, my friend. Jadi sepertinya sekarang saya harus pergi ke Black Bay. Dan di Black Bay ini, teman-teman, kita... Ini ya, gold bar. Gua dapat 25.000 doang. Ya udahlah, gak apa-apa lah ya. Yes! Halo, my friend! We got the gold! Good job. You're officially clear of all debt. Well, hutang gua lunas. Not. Lah, your kenapa friend, lagi? The one who helped you with all this. Haha. He's going to die. Kenapa? What? You really thought that's it? You stole from us, deceived us. Now somebody's got to pay the ultimate price. Uh-oh. We'll talk details tomorrow. Ya ampun. Teman kita yang bantu kita lolos akan meningsoi katanya teman-teman gara-gara. Oh no. Gue disuruh tidur? Oke, mari coba kita tidur terlebih dahulu. Oke, ada animasinya tidur. Oh enggak. Emang begini, Mio. Sleep. Kita bangun jam 12 siang. Enggak ya? Oh, bangun di sore hari, guys. Udah. Halo? Meet up somewhere quiet in Madison Street. My people will take care of the rest. Don't worry, you're safe. You have my word. Yang benar. Wah, guys, kita harus gimana nih? Tunggu, gue save terlebih dahulu ya, teman-teman. Biar aman, gue save aja terlebih dahulu di ini ya. Mantul. Jadi katanya, kita akan bertemu dengan teman kita di Madison Street.
sini nih. Dan dia bilang, kita akan aman. Biasanya ya, kalau ada yang ngejanjiin seperti itu janji-janji palsu ya teman-teman. Saya deg-degan ini. Apakah beneran dia janji palsu atau tidak nih? Dan apakah aku akan bertemu dengan mereka? Orang-orang yang ada di telepon atau tidak? Steal on with Thief FM. Best music to steal to. Waduh. Tempatnya di belakang banget lagi. Ya udahlah, gue sekalian jualan lah ya teman-teman. Backpack gue penuh nih. Betul juga. Bentar, jualan dulu nggak sih? Let's go. Merry freaking Christmas. Ya what's up, my friend? Jual dulu semuanya. Buset, tadi mahal banget tuh. Apa tuh yang mahal banget guys? Gue nggak sempet ngecek lagi. Duit kita langsung 120. 121. Tadi apa yang mahal? Oh no, gue gak sempet lihat lagi. Tapi gue bisa load sih. Tar. Gue penasaran guys, gue penasaran. Kita load dulu ya. Tadi untung aja gue save loh. Untung aja gue save. Oke, kita load dulu guys. Gue penasaran apa yang mahal banget tadi. Sorry. Terlalu cepat ya tadi ya. Mohon maaf teman-teman. Untung. Masih deket banget. Ayo. Cepet. Yuk, sekalian lagi pergi ke Madison Street. Wow. Duit dengan sebanyak itu gue bisa ngapain? Bisa melakukan segala hal, guys. Upgrade aja udah gak? Oh, upgrade masih ada satu lagi. Yaitu laptop, 30 ribu. Mahal. Oke. Gak apa-apa. Bentar ya. Gue ulangin lagi nih. Nice. Apa tuh yang mahal banget ya? Mari kita bawa dulu. Nanti gua jualnya satu-satu ya. Halo my friend, ayo jualan dong. $50, $94, $375, $500, $312, ini $562. Oh, gold barnya teman-teman. Iya nih, gold barnya ada satu lebih. Satu lebih kita embat ya. I see. Oke, udah kelar tuh. Kok masih penuh backpack gua? Jangan-jangan. Sebentar. Loot-lootan. Oh, baterai-baterean. Buat mobil ya, teman-teman. Dan juga ini bisa kita hack. Ya udahlah, enggak apa-apa. Yuk, sekarang kita akan coba pergi ke quest kita. Meet your friend. Ada di mana friend gua nih? Hello? Nobody here, my friend. Halo? Oke, dia lagi jalan dengan santai teman-temanku sekalian. Sudah kuduga ini adalah sebuah jebakan. Bentar lagi gua akan di sniper kah? Atau kita bisa menghindar? No! Why? Thief Simulator yang pertama kita dibom teman-temanku sekalian. Thief Simulator kedua kita di sniper rifle. Tidak. Gak ada suaranya. Aduh, sayang sekali karakter kita meningsoy. Tapi untung aja tadi gue udah save loh guys. Untung aja gue save. Astaga, tunggu dulu. Ini bakal bisa mulai lagi atau kita di mana nih? Bentar ya teman-teman, bentar. Tenang, aku deg-degan. Oke, loading lagi. Loh, siapa lagi nih? Complete the story mode. Ah! You've done as I asked, and I keep my word. You're a free man now. Who knows? Maybe in the future we'll work together again. For now, I leave you to yourself. Oh, remember nice. What I told you about the guy who owed us $100,000? Well, he paid it back. Vinny did something stupid, and then the guy took revenge and killed Vinny. Well, now I'm gonna kill him. I need your help, though. Wah. I will clue you in on the details soon, but if you help me, I will make you a millionaire. You will never have to worry about money. You will live like a king. I promise you that. Waduh, godaan-godaan apa lagi nih, guys? Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, questnya coming soon ya. Berarti gamenya selesai sampai di sini teman-teman. Dengan janji-janji palsu oleh bos tersebut. Haduh.
Tapi apa yang terjadi tadi ya? Bukannya gue di sniper rifle tadi? Menarik sekali. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode Game Thief Simulator sampai di sini terlebih dahulu, dan ternyata ada stage tambahan ya, yaitu Devil Lair. Lah itulah. Oh, masih ada VR. Ini belum keambil, guys. Haduh, gimana lagi ini? Gua enggak lihat lo tadi lo. Enggak apa-apa. It's okay. Jadi menurut kalian gimana teman-teman? Kalau misalnya kalian mau melihat gua bermain di Devil Lair yang satu ini, silakan aja kalian like di video kali ini. Kalau misalnya like-nya cukup banyak, melebihi biasanya teman-teman, maka gua akan coba untuk masuk ke sini. Tetapi kalau tidak, tenang saja teman-teman, karena gua akan mainin game-game horror. Mumpung temanya sekarang lagi Halloween ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua udah nonton video kali ini. Dan nanti kita akan bertemu lagi ya teman-teman di next video game. Apakah yang akan gue mainin? Ditunggu saja game-game horror tersebut ya. Salah satunya udah banyak banget dari kalian request sih, Fears to Fatum. Widih, masih ada yang namanya Hot Wheels juga teman-teman. Masih banyak banget game. Bulan ini benar-benar berlimpah banget gamenya, dan waktu gue gak cukup teman-teman untuk mainin semuanya ya. Sekali lagi terima kasih banyak, dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye. Pau.